KWSP dah pun lulus. KWSP. Ambil duit STI tersebut, pergi cara dekat bank untuk buat pinjaman dekat bank. Apa benda ni, siot? KWSP. KWSP. Yang menjadi hangat kerana ramai yang lebih berhormat bangkitkan. Dan saya terima baik teguran-teguran dia berbagikan. Tapi kita kena ingat, prinsip KWSP itu simpanan hari tua. Kita bagi kelonggaran masa COVID. Oleh itu, saya cadangkan untuk kita perkenalkan satu kaedah bagi memudahkan. Bagi orang yang betul-betul terdesak, dia ada wang. Maka saya akan pastikan supaya KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang punya wang dan keadaan terdesak pinjam dari bank ya, dengan collateral atau jaminan cagaran daripada wang KWSP. Ini yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi. PMX telah memberikan cadangan rakyat gunakan duit KWSP mereka untuk dijadikan sebagai cagaran agar mereka dapat pinjam duit daripada bank untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Contoh, nak pinjam RM10,000, gunakan duit KWSP RM10,000 sebagai cagaran. Apa benda lah cadangan ni masalahnya? Rakyat lagi nak mengurangkan komitmen bulanan. Rakyat dah tak lagi nak tanggung itu ini. Dorang nak keluarkan duit KWSP tu sebab nak bayar hutang. Bukan nak minta kerajaan suruh mereka buat banyak lagi hutang. Apa masalahnya tak nak bagi mereka keluarkan duit KWSP mereka? Yang kita nak tanya pasal pinjaman ni, berapa persen dia punya interest? 0%? 2%? 3%? Pinjaman Islamik ke konvensional? Pelik-peliklah cadangan. Dulu dah kita kata benda ni. Tolong, cerita balik. Tetapi, kita harap kerajaan tak ikut cadangan daripada pakar-pakar ekonomi. Gunakan duit KWSP rakyat itu sebagai cagaran supaya rakyat dapat meminjam kepada bank. Gila ke apa? Duit kita sendiri nak jadikan cagaran supaya kita pinjam pula dekat bank. Katakan duit kita RM10,000, kita cagarkan RM10,000 dekat bank untuk kita pinjam RM10,000 daripada bank. Tapi kita bayar balik pada bank bukan RM10,000. Kita bayar lebih sebab campur dengan interest. Dan katakan kalau kita tak dapat bayar on time ataupun kita ada masalah pembayaran balik, bank akan ambil pula duit kita itu yang kita cagarkan tu. Dah berkurang duit kita. Baik, tak payah. Tolong kerajaan, tolong faham betul-betul apa yang rakyat nak. Jangan you buat keputusan ikut suka hati you je masalahnya. Bagaimana mereka-mereka yang ada senarai hitam, CTOS dan blacklist? Mereka-mereka ini sebenarnya lagi memerlukan pengeluaran KWSP dengan duit caruman mereka sendiri. Tetapi bila pihak kerajaan merasakan buat pinjaman daripada bank, tolak duit KWSP jalan yang terbaik. Pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di dalam Dewan Parlimen, saya merasakan sebenarnya Yang Amat Berhormat kurang faham. Kalau sama juga, kalau buat pinjaman bank, tolak duit KWSP, baik bagi dia duit KWSP mereka. Ataupun pihak kerajaan sekarang memerlukan lebih banyak dana apabila memberi pinjaman daripada pencarum sendiri, daripada bank. Ada interest, tolak duit caruman, dan kerajaan mungkin yang untung dan pihak bank untung. Yang merugikan ataupun yang lebih terkesan, caruman ataupun pecarum-pecarum yang terdesak dan memerlukan. Benda ini sebenarnya tidak menyelesaikan apa-apa masalah caruman ataupun pecarum yang betul-betul terkesan ataupun memerlukan. Apa pandangan sahabat semua? Tolong komen. Dan apa perlu kita buat dalam tuntutan, sama ada kita nak teruskan ataupun kita setuju saja pihak kerajaan beri kita pinjaman daripada pihak bank tapi tolak duit KWSP. Yang buat saya risau, yang bawah RM10,000 ini memang tidak akan dapat sebenarnya, seperti mana yang saya dah katakan. Saya dapat info. So, rupanya pihak kerajaan luluskan tapi buat pinjaman bank. Dan buat saya risau lagi kepada golongan yang blacklist, CTOS dan krisis. Krisis. Sorry, salah sebut. Jadi, mereka-mereka ini bagaimana?
bagaimana mereka-mereka ini nak mendapat manfaat yang kerajaan luluskan ini. Anda boleh komen dan insyaAllah kita akan bincangkan isu ini yang lebih detail. Assalamualaikum.
KWSP.